Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar khusus bersama saya, Zinka Nila. Dan saat ini di Menara Kadin Indonesia sudah memenuhi acara yang akan digelar sebentar lagi, pemirsa. Seperti yang Anda lihat di layar televisi Anda, ini kursi-kursi sudah ditempati. Dan saat ini sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Thank you.
Baik, hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Bapak Faurani, Ketua Kadin Provinsi NTB, kepada Bapak Faurani, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa, khusyuk, tawadu, merendahkan diri kehadirat Allah SWT. Izinkan kami memimpin doa dengan ajaran Islam bagi saudara kami non-Muslim untuk dapat menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajm. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur kepadamu karena hari ini masih bisa melaksanakan kegiatan syarasihan Kadin Indonesia bersama Bapak Hasim. Ya Allah, ya Maha Agung, bimbinglah kami agar dalam melaksanakan tugas kami nantinya kami bisa merasakan bahwa inilah pengabdian kami kepadamu. Pengabdian kami kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbar Alamin. Kami mohon kepadamu, ya Allah, berilah persatuan dan kesatuan kami. Jangan engkau cerai-beraikan kami. Kokohkanlah ukhuwah antara kami dalam payung Kadin Indonesia. Ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar, bersihkanlah hati ini dari rasa hasad dan dengki. Satukan jiwa kami dalam cinta karenamu, ketaatan karenamu. Jangan engkau biarkan setan memusuhi, menggerogoti persatuan dan persaudaraan kami. Ya Allah, ya Mutakabbir, berikanlah petunjuk para pemimpin-pemimpin kami. Ketua Umum kami, Bapak Anindya Novian Bakri, yang baru saja diberikan amanah besar sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia yang baru. Bimbinglah mereka semua agar senantiasa istiqomah di jalanmu yang lurus. Sehatkanlah kami, tanamkanlah keimanan kami dan ketakwaan kami. Ya Rabbal ya Alamin, semoga kegiatan syarasihan Kadin kami bersama Bapak Hasim Joyo Haji semua ini berjalan dengan baik, menghasilkan tujuan yang terbaik untuk bangsa Indonesia serta mendapatkan keberkahan dan ridho-Mu, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyik lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Faurani. Selanjutnya saya mengundang Bapak Anindya Novian Bakri, Ketua Umum Kadin Indonesia, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara diskusi ekonomi kita pada pagi hari ini. Pak Anin, waktu dan tempatnya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Di sini tepuk tangan buat beliau. Ya. Di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, mengingat Oktober 20 sudah sangat dekat. Di sini juga hadir mantan Ketua Umum Kadin Indonesia, Pak Suryo Bambang Sulisto. Dan juga banyak sekali senior-senior, Pak Menteri Cicip, Pak Fuad, Pak Bambang, gak apa-apa Pak ya, senior ya. Dan juga pengusaha-pengusaha di sini, ada Pak Oto, Pak Haritanu, Pak Fofo, Pak Haryadi, ya. Dan Bayani Motik, dan masih banyak lagi yang mohon maaf tidak disebut satu persatu. Lalu juga tidak lupa tim formatur dari Kadin Indonesia. Di sini ada Pak Jayabaya, ada Pak Erwin, ada Pak Kadafi, dan juga Bu Nita.
Dan saya lihat begitu banyak teman-teman dari Kadin Provinsi. Terima kasih kehadirannya. Luar biasa. Walaupun sebenarnya bisa lewat Zoom, tapi mereka ingin berpartisipasi langsung, Pak. Dan di sini juga banyak ketua umum dari ALB, anggota luar biasa, yaitu asosiasi dan himpunan. Terima kasih. Dan tentunya masih banyak lagi yang saya belum sebut, mohon maaf. Dan juga memang tempat terbatas, tapi di lantai 29 ini ada 3-4 ruangan yang memang dipenuhi dan teman-teman ada di sana dengan Zoom, bahkan di lantai 24. Jadi 5 lantai di bawah itu juga sama. Jadi alhamdulillah. Ya. Bapak, ibu-ibu sekalian, hari ini adalah hari yang baik. Dengan izin tadi bicara dengan Pak Hasyim, sehabis sambutan kami ingin mengumumkan pengurus inti daripada Kadin. Memang bisa dibilang ini baru 50%, karena 50%-nya sehabis Oktober 20 yang kita bisa lihat nomenklaturnya dan juga mitra kerjanya. Bersama juga di parlemen pun dengan Komisi 12, 13 kita bisa melihat lebih pasti. Ya. Jadi Bapak, Ibu-Ibu sekalian, ada beberapa pemikiran kami sebagai sambutan di sini. Dan saya lihat juga teman-teman yang nanti akan bergabung di pengurus, selamat datang di sini, ya, baik di eksekutif maupun di dewan-dewan. Dan begitu banyak animonya, jadi saya juga membuat semua jadi semangat. Beberapa hal saja saya ingin sampaikan. Yang pertama, kita ketahui di akhir bulan ini Indonesia akan memasuki era baru yang penuh harapan dan tantangan. Dengan ditandainya dilantiknya presiden dan wakil presiden yang baru, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Nah, ini melengkapi pelantikan yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu di DPR. Di sini banyak teman-teman yang dilantik DPR, ada Mas Bamsud, ada Pak Kadhafi, ada tadi Pak Kano, ada Pak Dave, jadi selamat ya. Dan Pak Erwin Aksa, ya selamat. Ada lagi yang lupa? Gak ada ya? Oke, mantap. Dan ada Raffi dengan 76 juta followernya. Jadi memang 5 tahun ke depan sangatlah penting Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena ini adalah fondasi awal melanjutkan dari pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun untuk kita mencapai Indonesia Emas 2045. Ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang 1945 di pembukaan ada mandat bahwa Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia ya, dan seluruh tumpah darahnya. Ya. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tentu melaksanakan ketertiban dunia yang Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia ya, dan seluruh tumpah darahnya. Dari Kadin. Kadin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hanya untuk refresh memory, ini adalah suatu undang-undang yang diciptakan nomor 1 tahun 87. Jadi benar-benar di awal. Ya. Dan Kadin itu di undang-undang ada dua esensinya. Pertama adalah wadah dari dunia usaha. Dan yang kedua mitra strategis pemerintah. Sehingga mimpi-mimpi besar tadi, mandat-mandat besar itu juga merupakan tugas utama Kadin. Nah, masuk ke pemerintahan berikutnya di tempat Pak Prabowo, ada 8 program yang sudah dicanangkan. Ini juga merupakan prioritas Kadin, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Program makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren. Pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan TBC, rumah sakit lengkap di tiap kabupaten, mencetak, meningkatkan produktivitas, lahan pertanian, membangun sekolah-sekolah dan renovasi besar-besaran, melanjutkan program kartu-kartu kesejahteraan, menaikkan gaji ASN, TNI, Polri, terus membangun infrastruktur dan juga 3 juta rumah per tahun, ya, meningkatkan penerimaan negara. Ini semua adalah goal-goal yang mulia di mana Kadin wajib hukumnya untuk mensukseskan.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang menarik dari program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran yang kita cermati, di sini bisa dibilang merupakan program hybrid antara kapitalisme dan sosialisme, atau biasa kita sampaikan jalan tengah. Jadi program jalan tengah. Dan menariknya program jalan tengah ini ialah ekonomi Pancasila. Nah, kalau kita lihat di undang-undang kami di Kadin, cukup menarik bahwa di pasal 2, kedua, Kamar Dagang dan Industri berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas. Jadi kalau Kadin bersama pemerintah mensukseskan pemerintah Pak Prabowo, itu memang ada di undang-undang. Dan kita melihat juga bahwa Kadin ini bukan saja merupakan wadah dunia usaha, tapi juga pelaku. Kami bukan pemerintah, kami bukan partai politik, tapi kami adalah pelaku usaha di mana wajib sekali lagi untuk menggerakkan perekonomian Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tentu kita sudah banyak melihat rencana besar Pak Prabowo dan Mas Gibran melanjutkan sekali lagi pemerintahan Pak Jokowi dengan 8 astacitanya, 8 program hasil terbaik yang harus dikerjakan cepat, 17 program prioritas, sampai ke 320 program kerja turunan astacita. Yeah. Nah, semua ini tujuannya kalau kita lihat bagaimana bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Bukan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 5-5,3% itu jelek, tidak. Kita sangat bersyukur karena perekonomian negara lain dalam keadaan yang lebih sulit pasca COVID. Tapi all due respect, kita butuh 8% ini karena memang dunia juga berubah. Setiap 5-10 tahun selalu ada siklus yang kembali kita naik turun ekonomi. Nah, di sini kita melihat beberapa hal yang ingin kita soroti, mungkin fokus ke dua hal. Yang pertama, semua itu membutuhkan uang. Tidak mungkin bisa mencapai 8% tanpa modal. Nah, seperti kita ketahui bahwa APBN itu sekitar 3.600 triliun, sedangkan PDB kita 22.000 triliun. Jadi gap itu ya macam-macam. Ada domestic consumption, ada juga investasi, ekspor dan lain-lain, tapi intinya disinilah peran Kadin. Nah, satu yang kami ingin highlight adalah untuk mendapatkan revenue, reformasi pajak. Kita melihat reformasi pajak ini sangatlah penting dan kami dengar bahwa ada upaya Kementerian Penerimaan Negara, saya rasa ini sangat baik. Karena investasi di pajak adalah investasi masa depan bangsa dan negara kita. Tentu di dalam membuat reformasi pajak ini wajar kita harus pikirkan baik-baik bersama. Tidak boleh ada yang 100% untung maupun 100% buntung. Dan inilah salah satu yang saya sering dengar, memang dicanangkan dan juga didorong oleh Pak Prabowo. Karena memang apapun kita bicara, kita butuh uang. Selanjutnya, dan yang terakhir kami akan garis bawahi adalah pemberdayaan daerah. Kami di Kadin ini ada dua tulang punggung, Pak Hasyim. Tulang punggung yang pertama, Kadin Provinsi, Kabupaten Kota, dan satu lagi adalah asosiasi dan himpunan. Nah, sehingga mandat yang terima kasih diberikan kepada kami 14 September melalui Munaslub itu adalah mandat dari mereka berdua, Pak. Di mana diminta satu, pemberdayaan daerah mesti bisa terjadi. Selain juga bisa menggerakkan perekonomian, dan yang kedua, asosiasi dan himpunan karena mereka pelaku bisa memberikan masukan untuk kebijakan pemerintah dari sektor real. Dan memang di dalam undang-undang ditulis Pak Hasyim dan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, bahwa Kadin itu naungan dunia usaha bukan saja swasta tapi koperasi dan juga BUMN. Jadi terbuka. Dan di sini saya lihat cantiknya bagaimana kita bisa bekerja sama, dan nanti ketika Pak Hasyim bicara mohon arahan, Pak. Mohon masukan, Pak.
supaya kami semua yang semangat di sini bisa kerja keras, kerja cermat, dan tepat sasaran. Di akhir sambutan kami, kami ingin menyampaikan bahwa mimpi-mimpi Pak Presiden dan Wakil Presiden, mimpi besar, supaya semua rakyat Indonesia punya pekerjaan yang layak, harus tercapai. Mimpi semua anak bangsa bisa sekolah, menuntut ilmu dengan lancar, harus bisa. Semua kebutuhan pokok, harga terjangkau, dapat digapai. Semua petani tersenyum karena harga jual produk bagus. Semua buruh bisa tidur tenang. Semua guru bisa terus mencerdaskan Indonesia masa depan. Polisi, jaksa berjuang dengan gaji yang layak, hidup yang baik, dan semua pasien bisa mendapatkan layanan yang baik. Ya. Ya. Izin Pak Hasyim, di sini ada senior-senior. Sehabis ini kami akan mengumumkan, nanti sekretaris dari formatur, Pak Jayabaya, akan mengumumkan pengurus inti. Ya. Dan pengurus ini memang baru 50%, tidak sempurna, tapi kami tahu dengan berjalannya waktu selama 2-3 minggu ini kita bisa sempurnakan dan kita tambahkan. Ya. Tapi paling tidak kita punya pengurus yang solid dan banyak sekali animo ingin bergabung, bukan saja di eksekutif, tapi juga di dewan-dewan. Jadi sekali lagi terima kasih untuk perjuangannya, maju terus pantang mundur untuk Indonesia. Apapun harus kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu adalah pengumuman susunan pengurus Kadin Indonesia untuk masa bakti 2024 hingga 2029 tahap pertama. Selanjutnya saya undang Bapak Jayabaya untuk memanjakan atau membacakan para pengurus yang akan menjabat di masa bakti 2024-2029. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Ketum, Pak Anin, Pak Hasyim, para senior Kadin yang hadir, Kadin Provinsi, ALB, ya, bapak-bapak, ibu-ibu hadir yang berbahagia. Mohon izin atas izin formatur terpilih hasil Musnaslub luar biasa, ada 4 formatur di bawah Ketua Pak Anin, Pak Erwin, Pak Kadapi, dan Ibu Nita, dan Pak Jayabaya. Ya. Hari ini saya insya Allah ini akan memberikan pengumuman hasil sebagian formatur baru 50% kata Pak Ketua. Jadi apa calon-calon pengurus ini yang ditunjuk oleh formatur minta bekerja dengan baik ya untuk memajukan ekonomi bangsa Indonesia sesuai program Pak Prabowo Gibran yang akan datang. Ya. Di mana adalah Indonesia ini negara yang paling luas, tadi Pak Ketum sudah menyampaikan, insya Allah Pak Hasyim dengan perjuangan kita untuk menyelesaikan Prabowo, Prabowo akan dilantik pada tanggal 20 dan ekonomi harus sukses, Pak. Pengusaha harus maju, Pak. Tapi tidak maju hanya orang Jakarta, Pak. Tapi orang daerah juga harus maju, Pak. Terima kasih. Saya umumkan, Bismillahirrahmanirrahim, Dewan Kehormatan Kadin Indonesia 2004-2009, satu, Ketua Bang-Bang, Ketua Bapak Rosan S. Ruslani, anggota Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Muhammad Hidayat, Bapak Suryo Bang-Bang Susilo, Bapak Adi Putra Tahir.
mantan-mantan pengurus di Dewan Kehormatan Pak Bambang ya. Dewan Penasehat Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Wakil Dewan Penasehat Bapak Sarip Cicip Sutarjo. Ketua Dewan Usaha Bapak Hairul Tanjung. Ketua Dewan Pertimbangan. Ketua Dewan Pertimbangan, untuk didengar ya. Bapak Arsad Rasin. Ini luar biasa ini Pak Ketum ini ya. Ya, ini Pak An ini luar biasa, Pak Hasim ya. Masih memberikan penghargaan kepada Pak Arsad Rasin untuk menjadi Ketua Dewan Pertimbangan. Karena kita Kadin tidak dua, Kadin hanya satu yang dipimpin oleh Pak Anin Bakri. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Nopian Bakri. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Bapak Erwin Aksa. Maju dong, maju. Harus maju ini. Yang disebut harus maju. Ini soalnya pejuang, Pak. WKU Bidang Organisasi Bapak Taupan Eko Nugroho Roto Sasiko. Maju ke depan. WKU Bidang Keanggotaan Bapak Widianto Saputro. Win. WKU Bidang Asosiasi Himpunan Anggota Asosiasi Luar Biasa Bapak Beni Sutrisno. WKU Bidang Komunikasi dan Informatika, Ibu Clarissa Tanu Sudibyo. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Bapak Agung Suryamal Sutisna. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bapak Kukrit Wicaksono. WKU Wilayah Sulawesi, Bapak Julkarnain Arif. WKU Wilayah Perbatasan, Bapak Edi Suryadi. Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang. Oh, foto dulu. Oke, foto dulu ya. Silakan foto dulu nih. Foto dulu, tukang foto dulu nih. Agak foto. Satu tahap. Hah? Oh, iya foto.
Yang ini turun, WA koordinator yang keluar naik lagi. Apa?